Kisah seorang makeup artis menangis saat merias pengantin wanita yang tunarungu viral di media sosial. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun TikTok @hijabsirianwedding pada Sabtu 3 Juli 2021. Video tersebut menarik perhatian warganet dan telah ditonton 1,6 juta kali. Konfirmasi Tribun News, MUA yang mengunggah kisah itu adalah Rini asal Jakarta Timur. Ia merias pengantin bernama Farizah pada Sabtu 3 Juli 2021 lalu. Rini mengaku baru pertama kali merias pengantin tunarungu. Dirinya mengungkapkan kondisi anaknya juga tunarungu seperti pengantin tersebut. MUA ini pun langsung membayangkan apabila sang anak nanti menikah. Rini mengaku tak bisa menahan air matanya saat merias pengantin itu. Ia menambahkan kedua pengantin dengan kondisi tunarungu itu harus ikhlas tak bisa menggelar resepsi. Rini tak menyangka video yang ia unggah di TikTok menjadi viral. Thank you.